Pada hari ini kami melaksanakan observasi di bawah flyover Kalibata, di mana menurut informasi di sini banyak terjadi pelanggaran melawan arus. Bisa kita lihat di depan bahwa masih banyak pelanggaran yang terjadi khususnya melawan arus lalu lintas di saat tidak ada petugas yang berjaga di sini. Baik, kita sekarang bisa mulai saja menghitung selama 1 menit ada berapa pelanggaran yang terjadi di jalan ini yang melawan arus. Baru 13 detik sudah 11 motor yang melanggar dan sangat disayangkan sekali. Dan banyak juga yang tidak menggunakan helm untuk pelanggaran selain melawan arus. Dalam waktu 1 menit sudah kita bisa lihat sendiri ada sekitar 20 pengendara motor yang melanggar, dan itu akan sangat berbahaya bagi para pengendara yang akan memutar dari arah Kalibata sudah pasti. Dari 1 menit yang ditemukan sekitar 20 pelanggaran, di situ saya bisa melihat bahwa itu merupakan sebuah pelanggaran yang sudah menjadi budaya yang sering terjadi di area ini. Dan tidak terbayang seberapa sering terjadi kecelakaan di sekitar ini. Baik, saya sekarang akan mulai untuk mencoba melakukan pengaturan lalu lintas di ujung putaran sana. Dan di situ saya akan melihat apakah masih ada pelanggaran atau tidak di saat ada petugas yang melaksanakan pengaturan di sana. Ya, nggak ada yang melanggar, Mas. Kalau ada petugas, nggak ada yang melanggar. Ya, seperti inilah realita yang terjadi. Di situ kita bisa menilai bahwa masyarakat yang melakukan pelanggaran lebih takut karena polisi, tapi tidak takut untuk keselamatan dirinya sendiri. Pinggir kamu. Tidak lama kita menemukan pelanggaran anak-anak yang tidak menggunakan helm dan melawan arus. STNK-nya ada nggak? Ada nggak? Anak keluarin STNK-nya. Ya, di rumah, Pak. Hah? Di rumah. Pakai STNK. STNK-nya kan di rumah. Kan berkendaraan roda 2 itu membawa STNK dan menggunakan helm. Membawa SIM roda 2, SIM C. Yeah. SIM-nya mana? SIM-nya nggak ada. Udah punya SIM belum? Belum. Umurnya berapa? Baru 16. 16. Terus kenapa bawa motor kalau misalkan belum punya SIM? Gak pakai helm, gak punya SIM. STNK-nya juga gak ada ya? Ada, di rumah. Kenapa gak dibawa STNK-nya? Kok dikira ini motor curian gimana? Nah. Ya, ambil dulu STNK-nya, motornya di sini sebaliknya. Ya, salah satu menghubungi keluarganya, ambil STNK-nya. Nanti telepon. Kita bilang di sini. Ya, nanti kita bilang di sini. Ini siapa, Mas? Kakaknya. Oh, punya SIM nggak? Ada. Masnya kok ngizinin adiknya naik motor? Nggak tahu kalau dia motor. Oh, jadi tanpa sepengetahuan gitu. Kamu diam-diam aja pakai motor kakaknya? Hah? Kan iya. Udah bilang sama orang tua. Mau ke sekolahan, mau nganterin. Apaan kan tadi? Ini KGB. KGT. Orang tua ngizinin? Pelanggar anak-anak ini sudah pasti mereka belum mempunyai SIM dan masih di bawah umur. Itu sangat menyayangkan sekali kepada para orang tua yang mengizinkan anak-anaknya untuk berkendara karena mereka belum memenuhi syarat untuk berkendara. Karena dari segi emosional pun mereka belum cukup umur. Tahu nggak bahayanya kalau nggak pakai helm, masih muda, belum punya SIM, belum 17 kan? Nah, melawan arus lagi. Dek, kamu sampai hari apa ujian? Sampai hari Kamis. Kalau misalkan terjadi apa-apa tadi gimana? Nah, tiba-tiba kamu jatuh nggak pakai helm gitu. Gimana? Bisa ujian nggak kira-kira? Jangan ulangi ya.
Masa depan mereka masih panjang, dan dengan keinginan mereka berkendara masih dalam usia dini, orang tua harus mencegah dan melarang anak-anaknya yang masih di bawah umur dalam berkendara karena dapat membahayakan anak-anaknya tersebut. Itu banyak banget. Hah? Banyak banget yang... Padahal dari faktor kesalahannya sebenarnya... Balik lagi dia. Apa coba itu? Tidak lama dari pelanggaran yang sebelumnya, kami pun menemukan pelanggar lainnya, dan mungkin karena tahu ada petugas yang sedang melakukan pemeriksaan, pengendara tersebut menurunkan teman yang diboncengnya. Balik lagi dia. Ya. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Itu banyak banget. Hah? Banyak banget yang... Padahal dari faktor kesalahannya sebenarnya... Balik lagi dia. Apa coba itu? Tidak lama dari pelanggaran yang sebelumnya, kami pun menemukan pelanggar lainnya, dan mungkin karena tahu ada petugas yang sedang melakukan pemeriksaan, pengendara tersebut menurunkan teman yang diboncengnya. Balik lagi dia. Ya. Masih PPG lagi di situ. Mas, masih ngebiarin aja. Sini, kamu. Selamat siang Pak, mohon izin boleh saya cek kelengkapan surat-suratnya. SIM-nya, STNK-nya. Oh sudah, SIM-nya mana? Dari mana mau kemana? Ke Pancoran Bu. Tadi boncengan ya saya lihat. Iya. Terus kenapa diturunin di situ Mas ya? Kan kasih ya ke nanti dia. Itu ke bawah helm. Ini gimana nih bukanya? Kok bisa dilakban gitu STNK-nya? Ini kan cuma dicek belum masuk Kalibata. Mas, kenapa masnya turun di situ? Hah? Ketawa-ketawa lagi. Jadi ini udah berapa lama dilakban kayak gitu, Mas? Masih baru. Masih baru? Ini udah mati nih pajaknya. Ya. Tuh, pajaknya udah mati. Makanya jangan dilakbanin, jadi nggak bisa lihat. Mas, tahu nggak pelanggarannya apa? Iya. Apa? Nggak pakai helm. Ya, itu aja. Nggak pakai helm aja? Pajak. Tadi muter balik, ya. Kan? Nggak pakai helm aja. Tadi dari arah mana? Dari arah sana. Dari arah sana apa dari arah sana? Dari sana. Sana apa sana? Dari sini, kan? Nah, berarti mau lawan arus juga. Buka dulu. Nah. Masnya bohong lagi sama saya. Pada saat kita melakukan pelanggaran, tidak perlu kita berpura-pura untuk tidak melakukannya. Karena itu sudah merupakan konsekuensi jika kita melakukan pelanggaran, ya harus terima penindakannya. Mas, tahu nggak bahayanya melawan arus itu apa? Apa, coba? Nggak bisa apa? Juga. Nah, itu dia. Dari sana kan kencang semua ya? Kalau masnya melawan arus kan nanti bisa ketabrak. Sangat disayangkan sekali kepada para pelanggar yang sudah melawan arus, padahal sudah disediakan tempat untuk memutar balik yang aman. Oh, apa nih, Mas? Masakan, Ibu. Ini, Bu, jatuh nanti. Masakan. Ketika kami tanya dia mau kemana, ternyata dia akan pergi mengantarkan makanan Padang ke kantornya. Kita bisa bahwa dengan melakukan pelanggaran bukan mempercepat pekerjaan yang ada, tapi malah menghambat pekerjaannya. Dan ulangi ya, Mas, ya. Jangan bohong-bohong lagi. Ya, bohong lagi. Ini nggak boleh. Kamu nggak boleh naik. Kamu kan pakai helm, ya kan? Kamu naik umum aja. Kalau nggak naik apa aja, naik angkot ya. Karena kesalahannya sudah jelas, kita melakukan penindakan berupa tilang dan tidak membiarkan temannya untuk berlanjut mengendari kendaraan tersebut. Kalau bisa sih. Ya, diam-diam aja dia.
Tidak lama dari penindakan sebelumnya, kami menemukan pelajar yang berkendara tidak menggunakan helm dan memonceng temannya tidak menggunakan helm juga. SMP lagi, pacaran lagi, nggak pakai helm. Terus itu siapa kalau bukan pacarnya? Kamu nggak diakuin lagi pacarnya, kan? Bukan. Kenapa kamu nggak pakai helm? Ya, orang mes ini, Bu. Terus kamu udah punya SIM belum? Belum. itu siapa? Sini. Kamu sini. Gak apa-apa. Masa mau enaknya aja dibonceng mau, tapi kalau salahnya gak mau. Sini dulu. Mau ngeluarin apa nih? Nih, tingkatan. Iya, terus? Kamu kelas berapa? Kelas 3 SMP, baru pulang UN. Lagi UN lagi? Terus kalau kamu lagi UN kayak gini, tiba-tiba tadi kecelakaan gimana? Nah, gak tahu. Nah, kan gak tahu kamunya. Mau pulang, Bu. Mau apa? Pulang. Ya tahu mau pulang, tapi kan kamu salah. Ya, coba salah, pelanggarannya apa aja? Nah, ini lawan arah. Lawan arah, terus apa? Helm. Standarin dulu. Ini standarin. Udah. Melawan arah, terus apa lagi? Pakai helm. Terus? Ngomong yang benar. Ngomongnya yang benar, kamu. Lihat di sini. Yeah. Kalau ngomong tuh lihat sini, lihat. Nggak pakai helm. Terus? Yang sopan tuh bagaimana? Iya, Bu. Nah, lawan arah. Gak pakai helm. Gak punya SIM. Gak punya SIM. Terus apa lagi? Spion. Spionnya gak ada. Patah, Bu. Iya, patah benerin. Apa lagi? Gak tau dah. Plat nomornya? Mana plat nomornya? Patah lagi. 6 pelanggaranmu ya. Satu lagi apa, tau gak? Yang dibonceng gak pakai helm. Jadi 7 pelanggarannya ya? Ya, 7 ya pelanggarannya ya. Setelah kita cek, ternyata banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut. Saya sangat menyayangkan terhadap sikapnya yang tidak merasa bersalah terhadap pelanggaran tersebut. Padahal dengan banyaknya pelanggaran ini, dampaknya sangat berbahaya untuk anak tersebut. Emang ini nggak ada di ujian kamu besok, ya? Tapi kamu harus tetap patuhi peraturan lalu lintas. Ini punya siapa? Motornya punya siapa? Saya, Bu. Punya kamu? Ini orang tua. Orang tua izin ya? Enggak, pas sekolah UN doang Bu pakai, Bu. Pas UN doang baru boleh? Boong. Beneran, Bu. Tiap hari kali. Di waktu ujian nasional ini, seharusnya para orang tua lebih memperhatikan dan tidak mengizinkan anaknya untuk berkendara. Karena itu sangat membahayakan keselamatannya. Setelah kami melakukan pengecekan lebih lanjut, kami pun menemukan hal yang agak sedikit janggal. Surat-surat. Ya, kamu bawa stnk. Kamu nggak bawa surat-surat, nggak pakai helm lagi. Kita harus tahan ya. Kita tahan motornya. Kenapa kami tidak membiarkan anak di bawah umur berkendara? Dikarenakan mereka masih dalam kondisi yang labil. Luncur ke TKP. Siap. 86.